Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya Mining dan Trading Bitcoin Indonesia. Di video kali ini saya ingin membahas untuk cara mendapatkan ETH secara gratis dari CoinMaker yang dulu pernah saya review, dan sekarang di sini untuk round pertama ya sudah berakhir, dan di sini buka lagi untuk round kedua. Dan di sini caranya cukup mudah, kita hanya menonton iklan setiap 10 menit terus nanti mendapatkan bonus yang lumayan. Dan di sini untuk rewardnya itu up sampai 0,5 ETH teman-teman. Jadi nanti silakan aja klik aja di kolom deskripsi untuk linknya teman-teman, dan langkah demi langkah nanti saya kasih ya supaya lebih jelas. Dan di sini untuk langkah-langkahnya bisa lihat ya di video samping ini untuk langkah-langkahnya ya. Untuk nyaranya cukup mudah, kita registrasi terus isi data terus join to Telegram channelnya ya. Dan di sini untuk langkah yang kita mulai atau langkah yang realnya seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk websitenya ya. Websitenya itu menurut aku ya ringan ya, tapi usahakan pakai Firefox ya teman-teman. Tadi saya pakai Google Chrome untuk kecepatannya agak bagaimana ya, agak lambat gitu, tapi saya pakai Firefox tadi lumayan lancar untuk websitenya. Saya kurang tahu apakah kurang responsif di Google Chrome. Di sini kita langsung aja untuk setup ya. Terus kita masukkan untuk username, email, dan passwordnya. Kemudian kita pilih untuk I'm not robot biasa, terus aja klik akun. Dan jangan lupa nanti untuk verifikasi melalui email ya teman-teman setelah daftar, karena nanti berhubungan pada waktu kita WD teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja kita next. Kemudian kita seperti ini, kita baca aja untuk captcha-nya. Kita verifikasi dulu. Oke. Dan di sini kita create akun. Kita tunggu ya, teman-teman. Oke, di sini tampilan dashboardnya seperti ini, dan untuk balance saya masih 0,0001 ya atau 0,0016 dolar. Oke, di sini kita harus unblock dulu untuk disable blocknya ya teman-teman. Kita harus nyanu, dan di sini kita harus verifikasi terlebih dahulu di grup Telegramnya ya teman-teman. Di sini nanti semua link saya kasih di kolom deskripsi. Jadi kita harus join tuh CoinMaker untuk Telegramnya, grupnya. Dan di sini sudah grupnya sudah banyak teman-teman, sekitar 8.355 teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya, kita masukkan untuk add Herman Kirun untuk nama dari Telegram kita ya. Di sini under verifikasi. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini kita lanjutkan untuk klik aja untuk teksnya ya. Teksnya ini kita bisa mengikuti untuk mendapatkan lebih banyak, bisa dikatakan hadiah ya. Kita bisa registrasi via Twitter dan membuat blog, terus membuat artikel maksudnya, terus make artikel gitu. Nanti untuk dapatnya sih 0,3 ya, 0,3 dolar, ada yang 3 dolar di sini teman-teman. Jadi kita bisa read more ya, terserah nanti untuk lebih jauhnya, lebih explore lagi teman-teman. Oke, di sini yang seperti tadi saya bilang teman-teman, untuk ada referral contest. Referral contest ini yang paling pertama itu dapat hadiah 0,5 ETH teman-teman, dan yang kedua 0,2 ETH, dan kontes ini akan berakhir pada tanggal 14 April ya. Dan di sini kebanyakan sih orang Indonesia ya, ini namanya Mansur ya, Gita Pamungkas itu nggak mungkin orang Eropa atau orang Chinese ya. Di sini kebanyakan orang Indonesia sih. Mungkin dituyul atau mungkin saya kurang tahu, mungkin beliaunya sebar referral banyak banget ya. Jadi nomor satu kemungkinan besar beliaunya dapat reward 0,5 itu ya. Kalau dirupiahkan sih sekitar 1,5 juta ya. Kalau harga ETH-nya 3 juta sekarang. Dan di sini untuk games-nya di sini itu kita bisa mendapatkan games ya, atau kita bisa mainkan games di sini ya, kayak ngerol gitu ya, atau ya judi lah. Ya kayak saya kurang tahu sih untuk generate gitu ya. Bisa mungkin ada yang lebih suka kayak gitu, silakan aja.
Dan di sini saya terangkan untuk WD-nya, klik aja Finance, terus klik Withdraw. Oke, di sini kita masukkan untuk wallet Ethereum kita. Dan sini untuk fee-nya 0,00185 ETH, dan untuk minimal WD-nya ini sejumlah 0,03 ETH, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat untuk balance-nya ya di menu withdraw tadi. Dan di sini untuk referral-nya bisa copy di menu referral, kita copy terus kita bisa sebar di sosial media kita. Oke, di sini ada first level, second level, dan third level, teman-teman. Di sini untuk settingnya kita bisa ganti password ya, ganti password macam-macam. Oke, di sini langsung aja kita buka untuk 2R untuk mendapatkan ETH ya, teman-teman. Pertama kali saya itu dapat sekitar 0,01 ETH. Terus saya tadi itu coba untuk iklan terus jadi 0,03, teman-teman. 0,003 ya gitu ya, atau sekitar 0,05 dolar ya. Dan di sini caranya cukup mudah, sebentar agak loadingnya lama. Oke, di sini ada you can view ads on the first 10 minutes ya. Di sini untuk melihat iklannya itu sekitar 10 menit ya, nyampe finish. Dan di sini ada tanda panahnya ya, tanda panah kayak gitu. Oke, di sini saya kasih contoh lagi, soalnya tadi masih baru ya, saya masih baru ngeklik, jadi masih loading. Di sini saya ulangi lagi untuk ngekliknya bagaimana. Tadi sudah saya klik untuk iklannya ya, teman-teman. Terus kita tunggu iklannya sampai muncul kayak gini. Nah, seperti ini kan sudah muncul ya, teman-teman. Ini iklan dari IQ Option. IQ Option itu kayak trading gitu. Oke, di sini untuk can you view-nya kita scroll ya, atau kita tarik yang ini sampai ke panah ya. Kita tunggu nanti nyampe selesai. Simple sekali menurut aku ya, teman-teman, untuk cara dapatkan ETH secara gratis ya, hanya dengan ngeklik iklan. Di sini kita bukan ngeklik ya, melihat iklannya. Di sini kita bisa katakan nanti itu kita WD-nya via ETH. Jangan lupa untuk ETH-nya bisa pakai Indodax ya. Seperti yang di video awal video tadi itu sudah WD 0,02 ya, teman-teman. Di sini itu bisa dikatakan sangat-sangat legit, dan silakan aja yang mau daftar. Nanti saya kasih link di kolom deskripsi. Dan di sini kita tunggu aja nyampe 10 menit ya. Terus kita ngeklik lagi, and ngeklik lagi. Nyampe kita balance 0,03 ya, 0,03 untuk minimal withdraw nih ya, teman-teman. Oke, di sini sangat-sangat mudah menurut aku. Semua bisa mendapatkan. Dan kemarin ya, seperti yang kemarin saya review untuk aplikasi dari melihat iklan dari Android yang kemarin ya, Broad apa itu ya, yang kemarin lah, yang video kemarin, Bruce Broad ya. Di sini saya sudah withdraw yaitu sejumlah 0,02 dolar, teman-teman. Jadi di sini masih membayar, dan tadi itu pukul 2:30, teman-teman. Jadi membutuhkan waktu ya setengah harian ya menurut aku. Dan di sini untuk aplikasinya masih legit banget. Dan di sini aplikasi yang kedua yang saya sarankan untuk mendapatkan ETH secara gratis yaitu Bermint ya. Kemarin saya buat review ini, dan di sini masih legit menurut aku. Kita melihat video aja dibayar ya. Oke, di sini saya melihat video, dan di sini untuk cash saya ini kemarin pada tanggal 7 itu WD 0,4 ya. Saya jarang-jarang nih melihat untuk video ini, tapi ya lumayan kalau giat sih dapat 1 dolar untuk 2 hari sampai 3 hari, teman-teman ya. Kalau lagi-lagi semangatnya gitu. Dan di sini masih legit, teman-teman. Jadi silakan aja yang mau daftar untuk Bermint, dan yang tadi untuk mendapatkan ETH secara gratis silakan aja dengan hanya melihat iklan.
Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom deskripsi seperti biasa.